X-Defiant atau X-Defiant bahasa Inggrisnya ya. Akhirnya kalian bisa cobain untuk playtestnya. Ingat, dari tanggal 19 sampai 21 alias 3 hari doang kalian bisa cobain guys ya di Ubisoft. Buat kalian yang bertanya, bang ini ada versi mobile-nya? Tidak, untuk sekarang baru PC dan konsol ya. Jadi mobile mungkin suatu saat nanti ya. Rilis aja belum guys. Oke. Di sini pilihannya ada unranked sama practice zone buat sensitivity dan kawan-kawannya. Kita cek dulu guys. Kita trainingnya dulu ya, trainingnya dulu. Oke, pergerakannya COD lah ya. Untuk larinya ya nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat, masih oke guys. Cuma ntar kalau kita lihat ya, kalau banyak orang rusuh apa nggak. Pojok kiri atas untuk FPS ada pingnya juga sama region Asia ya. Oke, 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 langsung aja guys ya. Kita tes dulu guys. Ubisoft, Ubisoft ya. Assault course. Oke, shift untuk sprint. Nah, kita tes dulu nggak sih guys? Whoop. Apalagi cek untuk crouch. Nah, oke. Okay. Yo, go. Manjat. Oke, okay, ada tangga. Naik tangga juga lumayan cepet ya. Oh, suruh nembak kah? Kayaknya suruh nembak deh. Yes. Ini siapa sih guys? Dari Ubisoft, saya lupa lagi nama-namanya. Tutorial, throw grenade. Oke, okay, kita throw guys. Oh, throw-nya langsung lempar gitu kah? Atau bisa kita arahin dulu? Kayaknya bisa diarahin dulu lah ya. Oke, okay, sudah tahu lah. Oke, okay. Lanjut lagi guys. Up. Oh, ini harus ada kita tembak. Oh, ini dilempar bom nih. Di sini guys, lempar bom. Duar. Sorodot. Jebret. Oke. Okay. Tutorial, check crouch. Jebret. Oh, ini sambil sorodot ya. Nice, finish. Oke. Okay. Menarik guys ya. Nah, itu untuk tutorialnya ability dan ultra. Wah, masih kekunci nih guys. Kayaknya karena ini masih playtest ya. Dan satu lagi firing range. Ya, buat nyoba-nyoba senjata-senjata gitu ya. Oh. Oh, feel-nya kayak gini guys. Nah, kayak gitu guys. Kalau kena musuhnya ya. Fire the hole. Ini ada ultinya ya. Nah, ini ultinya buat nggak deteksi guys. Ntar kita coba ya beberapa ini ya. And ultra bisa di... Nah, bisa dimatiin di awal-awal juga ya. Wah, ini kayaknya langsung tes aja lah ya. Oke, sudah enak guys default. Buat yang bertanya-tanya, strikernya apa aja bang? Nih, striker-striker aja ya. Ini dari Cleaner atau dari The Division ya. Ini untuk ability-abilitynya. Terus dari Phantom ini, dari Ghost Recon. Terus dari Libertad ya, kalian tahu Far Cry ya. Ada dari Echelon atau Splinter Cell. Dan juga dari DeadSec. Ya, siapa yang gak tahu ya, Watch Dogs ya. Oke, okay. Nah, tadi Practice Zone, sekarang kita lihat yang Unranked. Ada Domination, ada Hotshot, Occupy, Escort, Zone Control. Oh, bisa bikin custom playlist sendiri ya. Kita di Domination dulu deh. Oke, okay. Ini tampilannya guys. Sambil nunggu orangnya, mirip-mirip COD ya. Di sini ntar ada challenge-challenge, daily challenge-nya kalau kalian beres ini pakai SMG segala macam. Ada echelon. Boleh, tapi itu untuk karakternya sebelah mana? Di loadout kah? Oh iya, di loadout nih guys. Oke, pertama saya pengen ganti si karakternya dulu nih. Ya, kita pakai SMG guys ya. Ada P90 nih. Wow, menarik. Kita ada attachment-attachment juga nih, bisa kalian pakai segala macam ya. Oh my god. Ya, saya belum beres ini. Berarti kalau kalian pengen rubah-rubah, kalian rubah-rubah ininya dulu guys ya, baru gabung-gabung guys sama kalian. Iya, keburu mulai. Kita pakai P90 ya. Arena Domination. Wah, ini rusuh-rusuh nih. Kita belum hafal juga mapnya ya. Kayaknya milih karakternya habis ini deh. Oh iya, kita ambil dari yang Echelon hari ini guys ya. Kita ambil yang si Rafa ini deh. Gili Suit dan Intel Suit deh. Dan tiap ini ada dua guys ya, mau pakai digital Gili Suit atau Intel Suit. Buat ngelihat ya, ini mungkin rada-rada gak kelihatan, pakai Intel aja ya. Kayak ininya kita pakai SMG preset. Eh, mana pilihan sayanya guys? Loadout yang udah saya custom. Custom satu. Nah, ini nih. P90 yang sudah kita custom tadi ya. Oh. Kita capture zone. Wow. Guys. Gimana guys? Kayak pilihannya antara primary atau itu doang ya. Oke, 1 2 3 4. Kehalangan. Buset, reveal by Intel Suit. Aduh, kelihatan posisi saya. Kenapa tuh guys, one shot one kill, buset. Leuga. Ada emoticon-emoticonnya juga ya. Ya, kita belum bisa ngeluarin. Nice, reload.
Di sini bisa jump shot, jump shot begitu gak ya? Kayak CODM gitu atau beda nih guys? Saya gak tau beda apa enggak. Kanan juga ada. Aih, lolos dia. Iya. Disuruh defense sebelah sini guys. Mana sih? Ah! Digocek-gocek EGG. Be careful, be careful. Mana guys? Reload. Lempar dulu gak sih guys? Waduh. Ada orang lagi sebelah sini. Ulti kita ready gak sih guys? Oh, pencet E guys buat biakugannya guys. Kita bisa biakugan ya di sini ya. Buat lihat kan intel suit kita pakainya ya. Biakugan. Kepake banget guys intel suit ini guys. Kalau bisa lihat lokasi musuh kan GG ya. Lari 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 lari. Oh, nice. Tinggal harus membiasakan aja guys ya dengan gerakannya ya. Kayak ada cooling down-nya, ada cooling down-nya. Saya nggak tahu ini yang musuh sebelah mana ininya guys, markas-markas keluarnya. Oh aduh, kita lempar bom. Oke, salah lempar dong. Yeay! Yeay! Oke, kita biasakan dulu guys. Kita belum biasa, kita belum biasa. Ah! Oke, kita biakukan guys. Kita mah seperti biasa fokus ini aja guys ya, kill-kill aja ya. Kita pengen ngetes dulu nih cara-cara main yang enak ini gimana nih. Wah, biakugannya gak kena eh. Nice. Nice, reload dulu. Sabar. Perlu diambil gak perlu lah ya. Mau menang mau kalah yang penting kita tes dulu aja. Aih, gak boleh telat guys, telat dikit langsung KO kita. Let's go. Defense-nya masih aman, ini defense kita masih aman. Kecuali yang tengahnya boleh lah ya. Gak ada. Mana ini guys? Saya tidak melihat penampakannya guys. Nah, lempar dulu gak sih guys? Reload. Eh, push. Ah, dari situ. Gaming dong. Lengah sedikit kita langsung hilang ya. Hari ini kita fokus domination dulu guys ya. Gila, lincah banget guys ya. Asis untungnya guys. Ya kita biakukan. Ada di sini ternyata shotgun api guys. Orang pakai shotgun api belum apa-apa guys. Apapun gamenya shotgun api GG guys ya. Wah, kita terdeteksi. Ah, si shotgun api lagi di belakang. Ya bisa yuk, bisa yuk, bisa yuk. Oke. Saya pengen tahu nembak sambil lompat-lompat bisa tidak? Oh, ada sniper. Yang sniper GG banget, guys. Hanya butuh one shot doang, guys. Ke kita. Reload. Oke. Ada si api nih, guys. Lagi sorodot enak. Oke, kita biakugan guys, biakugan. Kejauhan. Tidak. Keren. Oke, zombie. Oh no. Ada yang bawa shield, keren banget ya. Oh, kita bisa masuk ke dalam shieldnya aman ya. Wow, ini skillnya keren juga guys. Pakai goggle gini bisa ngeliatin posisi musuhnya. Ah!
Tapi enak kepake tuh. Tapi jangan pas banyak musuh juga kalian ngeluarin dia. Rugi, benar-benar keren. Bisa one shot guys itu tadi. Snipernya GG. Bisa one shot tadi guys kita. Pakai yang pistol tadi ya. Wah, ada yang nge-disrupt. Apa nih skill apa nih guys? Ih. Snipernya GG itu guys. GG sumpah guys. Enggak miss kalau ke saya. Oh no. Dipus enggak bisa, euy. Nice. Reload. Kayaknya kita salah posisi deh, guys. Wah. Kok kayak nge-lag? Udahan enggak? Go. Don't be compromised. Guys, kita ambil nih, guys. Zona. Reload. Nice. Good job. B-nya harus diambil nih, guys. Set. Okay, B enggak ada siapa-siapa. Ayo ambil B, enggak ada siapa-siapa. Defend. Nice. Mantap baru dak, lempar-lempar bom. Gila larinya kayak copet. Buset, naik level kita guys. Reload. Sabar guys. Ayo temennya datang guys. Enak juga bertahan di situ tadi ya. Rusuh guys. Waduh, keburu beres. Seru. Kita spesialis asis guys. Apaan? Tapi setidaknya oke lah guys ya. Tinggal kita cari feel-nya. Nah, kira-kira yang kill-nya paling cepet apa gitu ya. Oke, ini modenya berbeda yaitu hotshot. Tapi map-nya masih arena. Ya udahlah ya, gak apa-apa ya. Saya pengen tahu map lain. Tapi ya biar kita hafal juga kali ya. Oke, kita masih dari Echelon. Dan kita masih menggunakan Intel Suit kali ini. Kita coba si Male. Kita pakai ambil AR guys ya. Kita coba AK-47 nya. Let's go. Oh, ada lasernya gitu. Oke, hotshot dia ngambilin ini guys ya. Dogtag musuh. Bukan domination. Jadi kita bisa YOLO aja nih. Kenapa saya ikutan kesini lagi? Jangan lupa diambil. Aih. Nggak digocak-gocak, artinya kita gocak-gocak guys ya. Sorry. Belum terbiasa. Ininya beda guys ya, feel-nya dengan COD ternyata. Aduh, miss tembakan saya guys. Kita nggak bisa jump shot gitu guys. Ambil langsung. Oh, kita hot shot-nya sekarang. Ada bom. Jadi kalau kita hotshot kita mati langsung jadi ini guys ya. Ambil. Langsung buyar ininya guys. Aduh, hotshotku hilang. Tidak, dropnya. Soalnya kalau jadi hotshot enak guys ya, lumayan enak guys. Ambil. Ambil. Jangan lupa biar aku kan. Nah itu ada. Ambil. Oke, teman kita yang hotshot, nice. Kebakaran. Kita belum bisa biar aku kan, guys. Ambil. Kita kali ini yang jadi hotshot, nice. Gila lari juga, kalau hotshot lihat kayak copet. Kayak copet sumpah, guys. Kok tidak terdeteksi itu ya? Aduh, kita hotshot hilang. Ambil temanku. Oke, good. Jadi, musuhnya jadi hotshot nih sekarang. Tapi harus hati-hati kalau ketemu mereka, guys ya. Nah, ini lagi hotshot kayaknya. Kayaknya yang ada aura-aura tadi, guys. Kayak larinya cepet itu hotshot ya.
kayaknya kita harus cover yang hotshot ya guys. Jadi kalau dia mati, setidaknya jatuhnya ke tangan kita, nggak ke musuh gitu ya. Mana sih? Wah, tapi di sini paling enak sih shotgun guys ya, di arena ya. Cocok-cocok banget guys. Ada temennya sebelah kiri. Oke, bisa. Ayo bang. Tapi ini nembaknya ada delaynya guys ya. Kalau kalian lompat terus kalian nembak gitu, lempar, nggak langsung ngebredel gitu. Nah, iya, kena headshot. Oke, nice. Maju baru dak. Ambil. Jangan lupa diambil guys. Wuhuu, banyak banget di sini. Baru ngambil dikit. Oke, belum ada yang jadi hotshot lagi. Harus kumpulin lagi guys. Kayaknya kita harus ambil atas deh guys. Oke, ultra kita ready buat ngeburu ini. Oke guys, kita nyalain deh ultranya. Nah, lihat kalau excellent bisa begini guys ya. Tapi harus hati-hati. Harus hati-hati guys. Nggak boleh pas banyak orang. Bener, enak banget itu ultinya guys. Bener-bener biakugan banget ya. Let's go. Oke. Nice, kita copet. Woohoo, let's go. Aduh, baru jadi hotshot di sikat dari belakang. Biakukan guys. Sial banget kita guys ya. Kita Sabar. Dia tahu. Oke, kita ambil ke atas guys. Tuh, kalau hotshot dilindungi dia guys. Dia dilindungi sama temen-temennya ya, supaya nggak gampang mati. Kalau kita nggak ada ngelindungi, siapa yang ngelindungi saya? Dikit lagi tuh. Aduh, buta euy. Hei, kamu ngapain? Di atas kita berdua. Nice. Bantu saya, Bang. Biakukan. Kita kah hotshot ya? Oke, musuh. Oke, siap. Kita ini kayaknya harus slide shot ya, guys. Paling enak kayaknya. Teman-temanku, jangan mati-mati dulu. Kadang-kadang kita nggak kelihatan, guys, di mana itu ya. Ah, ada dari situ ya. Dari mana itu, guys? Seru banget. Rusuh. Oke, kita ke atas, guys. Ini kayak enakan dia yang di atas ini nih. Enak banget ya. Eh, ternyata musuh yang sebelah saya tadi kira teman. Oh my god, seru guys. Ini seru ini. Kita ke atas lagi. Aduh, terbokong lagi. Oke. Kita jaga si hotshot kita, guys. Apapun yang Bang, tenang bang, saya cover bang. Apapun yang terjadi bang, kita kasih dia biakugan, biar dia tahu posisi musuh. Kita ulti buat bantu dia. Aduh, pas ulti pas mati. Sial banget ya sih. Kita selalu begitu loh. Oke, setidaknya hotshotnya ada yang mati. Ambil. Aduh, hotshot Q. Gila, sumpah rusuh di sini guys. Wah, rusuh sumpah guys. Reload dulu. Ya harus slide, terus tembak gini, slide, tembak gitu guys, paling enak ya. Waduh, dibakar, pakai dia skill dia kah itu?
Udah biogun, guys. Nice. Ah, tidak nice, kena bom. Gila. Wah, gila tersot gantoh. Kita masih lewat kiri, guys. Eh, mana ini? Belakang. Depan. Nice, ambil sebelah kiri ada ngerusuh. Kita ambil saja, Bang. Hotshot saya mana hotshot saya? Oh, saya hotshotnya. Saya hotshotnya, guys. Belakang. Aduh, tidak aman. Hei, duh, beda satu doang. Tapi seru ya hotshot ini, seru, guys. Kalian harus cobain ya hotshotnya, guys. Siapa ini Kak Jebret nih? Kita emang paling rusuh di sini ya. Aduh, kalian bener-bener hotshot the best, guys. Mode salah satu the best ya. Oke, guys, jadi tanya untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Peace.